teman-teman, kembali lagi bermain game PKXD. Oke teman-teman, karena ini event anniversary PKXD yang keempat, jadi ku akan mendekor rumah clubhouse menjadi rumah pesta ulang tahun PKXD. Nah, seperti apa dekorasiku? Mumpung semalam ku gak bisa tidur, jadi ku dekor-dekor nih semalam nih teman-teman. Oke teman-teman, ku akan langsung review dan nanti ku juga akan online-kan duniaku supaya ku bisa berpesta bersama teman-teman. Oke teman-teman, yuk langsung saja kita review dari halamannya dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada lantai disco, ku taruh di sini supaya teman-teman tahu kalau di dalam itu ada sebuah pesta. Oke, lanjut lagi, kita menuju ke kotak surat. Kotak surat ini juga ku ambil dari pokoknya serba kue ya teman-teman. Nah, inilah dia kotak surat kue. Oke, pokoknya ini serba putih dan kue dan misis ya teman-teman, karena awannya itu awan misis. Oke, dan di sini juga ada pohon misisnya teman-teman. Dan juga untuk rumah clubhouse-nya juga aku bikin warna putih dan misis. Oke, pokoknya semua serba putih dan misis, tapi di dalamnya full color ya teman-teman. Ini untuk luarnya saja. Oke teman-teman, yuk langsung saja kita menuju ke dalam rumah clubhouse. Dan inilah dia dalam rumahnya. Oke, kanan kiri ku taruh ya supaya sejuk aja ya teman-teman, hiasan dan supaya sejuk. Dan untuk dindingnya ku pakai dinding misis nih teman-teman untuk lantai pertamanya. Nah, di sini ada orang-orangan, anggap aja itu orang lagi pesta ya teman-teman. Oke, kanan kiri sama. Dan seperti inilah untuk ruang pertamanya. Atas ku taruh foto dan ada lampu kelap-kelip. Dan inilah dia kue ulang tahun PKXD. Ku bikin segi empat dan ini kuenya besar ya teman-teman, dan ada tulisan PKXD juga. Dan di sini juga banyak sekali kursi ya teman-teman. Oke, ku online-kan duniaku supaya teman-teman bisa kesini ya. Oke, yuk lanjut lagi. Nah, di sini juga ada pohon nih teman-teman, dan juga di situ ada, nah ini perabotan baru ya teman-teman, perabotan baru dan ternyata isinya botol. Ini warna kuning. Apakah ada warna yang lainnya? Oke, ku klik lagi. Dan botolnya ternyata warna-warni nih teman-teman. Oke, ku klik lagi. Kuning dan biru ternyata ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini juga ada sound ya teman-teman. Ini juga perabotan baru, perabot pesta baru ya teman-teman, dan lantainya juga baru. Di sini ku taruh meja DJ dan di atasnya itu ada lampu disco tuh teman-teman. Waduh, itu ku suka banget. Jadi ku taruh beberapa di situ. Bagus juga tuh buat pesta, untuk pelengkap pesta ya teman-teman. Lebih dapat. Oke, di sini ku taruh, nah siapa tahu ada yang mau berpesta pakai kostum neon ya teman-teman. Dan sepertinya teman-temanku sudah mulai berdatangan. Dan di belakang juga ku taruh tulisan PKXD dan lampu kelap-kelip juga ya teman-teman. Oke, selamat datang teman-teman semua. Ayo silahkan makan yuk. Makan kue-kue ini sampai habis teman-teman. Oke, dan di mana tempat pestanya? Nggak mungkin kan pesta di sini, karena di sini kuenya ini gede banget. Tempat pestanya itu ada di lantai 2 teman-teman. Yuk langsung saja kita ke lantai 2 yuk. Nah, di lantai 2 ini ku bikin hanya tempat untuk berpesta ya teman-teman. Lantainya full lantai kelap-kelip yang baru. Dan di sini juga ada lampu disco di atas, ada meriam party juga yang baru teman-teman. Dan di sini juga ada lantai untuk ngedance ya, dan ada meja DJ. Nah, ini ku ngebug, jadi ku nggak bisa klik nih teman-teman. Oke, dan semua pun berpesta di sini untuk merayakan ulang tahun PKXD. Dan setelah kita berpesta di rumahku, saatnya aku ajak teman-teman untuk foto keluarga nih. Foto keluarga di sini ya teman-teman. Waduh, ini full sekali. Oke, dan ku akan foto dulu dan akan ku share di aplikasi Yuni. Bagi teman-teman yang belum follow PKXD ku, silahkan follow Putri 000. Terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah itu ku akan ajak teman-teman untuk bermain. Nah, dari kemarin ku belum masuk portal nih teman-teman. Jadi ku akan ajak teman-teman untuk masuk ke dalam portal. Dan waduh, ini di dalamnya kira-kira apa ya teman-teman? Beneran nih, ku belum masuk dari kemarin nih teman-teman. Baru ingat ini. Oke, yuk langsung saja kita
kita masuk di dalam portalnya ini ada apa sih? Dan yuk kita masuk. Oh, ternyata tangkap cincin, teman-teman. Oh, yang tangkap cincinnya ini pakai helikopter ya. Oke, teman-teman, yuk langsung saja kita main. Dan untuk juara yang pertama, aku akan kirim hadiah ya. Oke, dan let's go. Nah, di sini kita harus menangkap cincin-cincin yang ada di sini. Dan di sini juga ada skor-skornya ya, teman-teman. Ada 5 skor, ada 10 skor, dan juga ada 15 skor. Oke, dan kira-kira aku peringkat berapa ya, teman-teman? Karena aku baru pertama kali main ya. Tapi ini lebih gampang daripada pakai pesawat atau cuma perasaanku aja ya, teman-teman. Oke, dan langsung saja kita lihat yang peringkat pertama kira-kira siapa ya. Ternyata Kak Iksan ya, teman-teman. Oke, langsung ku akan kirim hadiah untuk Kak Iksan. Nah, ini dia, aku akan kirim hadiah ya, teman-teman. Oke, langsung beli hadiah dan kirim. Kita cek lagi, teman-teman, apakah sudah masuk. Kayaknya ada tamu tuh, teman-teman. Ada Kak Bani. Oke, nah ini Kak Iksan udah masuk ya. Dan sepertinya di rumahku ada tamu, teman-teman. Ku mau pulang dulu ya. Ada Kak Bani nih di rumahku. Nah, itu udah kelihatan rumahnya tuh, teman-teman. Oke, dan mana nih? Aduh, ini udah di luar. Malah ku masuk nih, teman-teman. Dan ku akan ajak Kak Bani untuk berparty di rumah clubhouse-ku. Oke, teman-teman. Dan partinya ini makin pecah ya, teman-teman. Banyak sekali orang yang datang. Dan Kak Bani pun sudah ganti baju pakai baju pesta. Dan kita pun berpesta di sini bersama Kak Bani dan teman-teman semua. Sekali lagi, selamat ulang tahun PKD yang ke-4. Dan ku sudah mendekor spesial untuk pesta ulang tahun PKD. Semoga teman-teman suka ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagramku. Iya teh, Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.